yang kadang-kadang salah pengertian itu, katanya orang pernah bilang cacing itu bikin lemes apa burung kicauan. Nah, alhamdulillah itu. Petanis merah nih. Oh, arom murai juga lah. Murai. Murai kan cukup seminggu dua kali, Mas. Merah juga. Karena aku mainnya kan petanis merah kan minim jangkrik. Yang kadang-kadang salah pengertian itu, katanya orang pernah bilang cacing itu bikin lemes apa burung kicauan. Salah, gampang capek, gampang lemes, salah. Kalau kita ngasih jangkrik terlalu banyak itu gak bakalan kuat main lama, suaranya juga malah makin lama makin hilang tipis. Berarti cacing sama jangkrik lebih bagus. Sama kandungan proteinnya tinggi. Kalau yang apa? Cacing apa yang kebon kayak gini itu satu kelebihannya. Emang kalau untuk lomba kita banyakin jangkrik ya. Itu awalan langsung deng. Ore muruh langsung taruh deng ya. Hebat. Nanti belakangnya sesi kedua mesti kelihatan lemes, sesi tiga banyak kan nggak kuat. Dan saya senengnya main jangkrik nggak terlalu banyak, ada cacingnya. Kadang pertama nggak maksimal, powernya nggak keluar, ngototnya kurang. Tapi sesi berikutnya makin kenceng, bukan tambah lemes. Aku buatnya diesel merah pun sama. Kali merah aku kalau gating pertama. Sesi pertama mesti pakai dongak-dongak. Sesi kedua, ketiga, keempat dan berikutnya mesti makin nancep, makin powernya makin keluar. Nah, saya nyetale senengnya ngono. Itu. Cacing kebon kayak gini. Kelebihannya tadi satu, talang bikin bening suara. Enggak anu itu juga apa? Bikin nancep kalau anis merah, bukan bikin lemes. Salah. Kalau banyak kan jangkrik malah lama-lama lemes, suaranya hilang. Oh gitu. Ini kenapa kemarin aku dapatnya bahan itu suaranya juga anis merah tipis-tipis, jangkriknya tak minim kayak satu hariannya. Ganti cacing 2 sampai 3 kali dalam seminggu itu. Kenapa sekarang suaranya tembus-tembus kan gitu? Oh. Nah ya, kalian ngerti di sendiri juga kan kemarin tipis-tipis waktunya. Iya. Makin lama makin kenceng kan. Nah ini ya. Tak kurangi porsi jangkriknya dari yang pertama paling ini satu, kalau lomba paling kan tak tambahi satu aja dah. Nggak ada yang mau lomba mulai dari Jumat.
tambah hongkong satu udah. Itu aja gue nambah. Istilahnya buat ngencengi. Itu mas. Bon dewe enak. Rasa tuku okeh no wisan. Itu sih salah persepsi masalah cacing. Oh ya, oke. Okay, oh. Wah, kacer pun sama tak kasih. Murai kacer, es merah. Kadang-kadang cendetku ya tak suruh ngasih. Walaupun nggak dari rumah sini, di tempat Mas Komeng, cendetku ya tak suruh ngasih kan. Gitu. Karena nopo murai dikasih, kacer dikasih. Lah mereka hidupnya di hutan nok, nyari jangkrik ya susah. Mereka dekat-dekat sumber air. Sumber air banyak di tempat-tempat yang banyak apa pohon-pohonnya di bawah humus, di bawah daun-daun mesti cacingnya kayak gampang nyari kan itu ya. Itu anis merah pun sama, mereka hidup di ketinggian dingin, cacing sih ngokeh dibandingin apa? Jangkrik, serangga kan gitu sama, ya. Murai pun sama itu mas. Ada yang nanya pakai kroto enggak? Ya pakai buat pelengkap. Enggak harus tiap hari, murai pun enggak tiap hari aku kroto. Paling itu minggu sekali dua kali. Untuk pelengkap aja. Itu mas. Biar kenapa enggak tiap hari kroto enggak tiap hari? Kenapa? Biar nanti enggak apa istilah? Ketergantungan ya. Ketergantungan. Nek pas ra ono kroto enggak pusing, doanan gitu. Hongkong pun tak kasih seminggu sekali satu atau dua lengkapin, nggak ada yang nopo istilahnya tak batasin, nggak dikasih A nggak dikasih B. Nah, aku ngerawat semua tak kasih yang mereka mau. Dah itu, ya. Itu mas. Ya. Oke. Okay. Okay. Ini senangnya sih bosok kata saya. Nyulam nih, Om. Ora nyulam iki wis meh rampung. Oh, karo tinggal manjangin lho. Nih, ini tinggal sing opo sing lembut-lembut sing jelek-jelek. Udah mau selesai. Sasira dibuka, sasi kudura dibuka. Oh ya, ini ada. Ini dijemur, sudah angin-anginnya juga. Iya, Rano. Oh, ada yang percaya. Mungkin ini pakai ini. Kunci, dong. Rata. Kenapa nggak tak cuci? Yang utamanya pentingnya itu. Lebih itu kan gitu, tuh. Oh. Ya sip. Thank you.